Assalamualaikum dan selamat pagi. Jumpa lagi kita di channel Bira Umar Farm. Hari ini saya ingin menunjukkan kerja-kerja prunin pokok abiu. So ini pokok abiu yang ditanam 1.5 tahun yang lepas pada bulan 5 2021. Dulu saya dah membuat kerja-kerja pruning 8 bulan yang lepas, yang mana sebahagian daripada dahan telah saya buang, saya potong dan juga dia punya batang utama pun dah saya potong dulu. Dulu dia punya ketinggian dulu dalam hampir 12 kaki. So saya dah potong dahan utama, batang utama. So sekarang batang utama dah menjadi 10 kaki. Saya dah potong 2 kaki. So ini hari saya akan membuat lagi pruning kali yang kedua untuk pokok abiu ini, yang mana sebahagian daripada cabang-cabang dahan saya akan buang dan juga batang utama ni saya akan potong bagi dia rendah lagi, sebab saya tak nak bagi dia pokok ni dia terlampau tinggi. Jadi kalau dia tinggi dia susah untuk kita nak menjaga dan memetik buahnya nanti. So ini hari kita mulakan kerja-kerja pruning. Yang pertama saya ingin membuang dia punya cabang dahan yang bawah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kita ambil dua gaji. So, kita dah potong dia punya dahan cabang. So sekarang ni dia punya cabang dia hampir 20 cabang. So saya nak mengurangkan jadi dalam 12 cabang sahaja. Jadi yang ni pun saya kena potong ni bahagian atas. So, saya dah potong. So, sekarang ni pokok ni dah jadi tidak tinggi lagi. Dan antara kita punya kebaikan kita pruning supaya dahan-dahan cabang-cabang yang tinggal ni dia akan membesar dengan cepat. Dan dia menjadi rendah.
ke tepi. Supaya dia menjadi rendang dan pembesaran dahan dan batang akan lebih cepat sebab zat-zat dia tak pergi ke atas. So sekarang dia punya cabang dahan yang tinggal cuma 12 cabang sahaja daripada 20 yang tadi sebelum tu. Sekarang dah tinggal 12. So itu aja perkongsian saya pada pagi ini. Jangan lupa subscribe, like dan share video-video dan channel Bira Umah Farm. Assalamualaikum.